Guna memeriahkan peringatan kemerdekaan, beragam kegiatan dilakukan warga masyarakat. Salah satunya dengan lomba menghiasi tumpeng seperti yang dilakukan ibu-ibu di Kabupaten Gunung Kidul. Bertempat di Balai Kelurahan Ngeblak, Katongan, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, puluhan ibu-ibu dari 6 RT berlomba-lomba menghias tumpeng semenarik mungkin. Ada yang menghias telur menyerupai hewan, menambahkan lalapan yang dibentuk dan diberi tulisan, serta minuman berupa sirup dan susu sebagai simbol warna merah putih. Tumpeng-tumpeng tersebut dihias oleh ibu-ibu perwakilan setiap RT lalu akan dinilai oleh dewan juri. Penilaian terdiri dari cita rasa, kreativitas, serta filosofi yang dibawakan. Tumpeng dengan poin atau nilai tertinggi akan mendapatkan apresiasi berupa uang tunai yang harapannya bisa membuat warga lebih bersemangat dan kompak. Ini semua yang hadir di sini itu rata-rata ibu rumah tangga. Bikin tumpeng itu tidak sekali jadi, Mas. Ini beberapa kali latihan, beberapa kali versi latihan. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan rasa yang enak dan maksimal. Panitia yang merupakan para pemuda Karang Taruna setempat mengatakan, kegiatan ini selain untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, juga untuk mengangkat budaya serta kuliner tradisional. Memfasilitasi dan memperingati hari 17 Agustus 1945 dengan konsepnya ini sebenarnya konsep dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu, sambil mengangkat budaya juga, karena tumpeng kan anak-anak muda kita juga sudah terlupa ya atas tumpeng itu, dan harapan kami panitia itu sebagai kita anak muda itu harus tahu mengenalah budaya kita, tirakatan itu apa, tumpeng itu apa, terus filosofinya itu apa. Nah itu kita padukan dengan kita itu sebagai membangun lah anak-anak muda itu harus peka pada lingkungan, peka kepada masyarakat dan budaya, terus khususnya kita harus peka pada Indonesia kita dengan menyambut hari 17.45 ini. Harapannya dengan kegiatan ini masyarakat semakin guyup, rukun, dan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita para pejuang kemerdekaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.